gimana nih? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Banyak banget cobaan yang mendera yang datang, fitnah sana sini dari oknum-oknum yang gak suka. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Masih dalam suasana mohon versi Lestar yang ke-9 bulan. Namun ada cerita yang cukup menarik, yakni antara Lesti dan Bilar mengenai hadiah istimewa menjelang mereka merayakan anniversary yang ke-9 bulan. Kita tahu sebelumnya dari unggahan kanal YouTube Rizky Billar bahwa Dede Lesti memberikan surprise berupa hadiah dan kejutan dari kamar yang dirubah menjadi kamar Naruto. Ternyata Rizky Billar pun tak mau ketinggalan, ia memberikan sebuah gelang istimewa cashier untuk kekasihnya Lesti, yang hal tersebut rupanya begitu indah dipakai oleh kekasihnya itu. Nampak Lesti begitu bahagia mendapat surprise berupa hadiah dari Rizky Billar. Lihatlah anak Bobby Suarez yang memegang, ya, yang memegang tas dari wadah gelang kasir milik Lesti tersebut. Wow, begitu penuh full diamond guys. Diamond, ya, diamondnya begitu banyak. Lihatlah, ternyata itu adalah hadiah Rizky Billar. Berapakah hadiah itu yang diberikan kepada Lesti harganya, yang ternyata mencengangkan apabila kita kalkulasi. Ya, rupanya Rizky Billar memberikan hadiah istimewa untuk sang kekasih dari motif, dari bentuknya, dari diamondnya. Nyatanya hadiah itu tidaklah murah. Yes, rupanya Rizky Billar ya memberikan Lesti hadiah yang cukup spesial. Sekitar berapa harganya itu ya, dengan 4 diamond, yakni 4 diamond rupa $10,500 atau dari kalau dikonversikan rupiah menjadi Rp152.212.000 guys. Wow, 152 juta. Begitu membuat kita semua baper, dan tak hanya kita yang dibuat baper oleh hadiah itu, ternyata Dede Lesti pun baper oleh hadiah yang diberikan oleh kekasihnya tersebut, yakni Rizky Billar, yang begitu membanjakan Lesti dengan berbagai hadiah yang fantastis. Ya, sedari awal dari dia kenal, hadiah yang cukup mencengangkan, dari sepatu merek Gucci hingga berbagai macam yang tidak mungkin Mimin sebutkan satu per satu. Ya, dalam rangka anniversary yang ke-9 bulan, dan rumah pun sudah Rizky Billar siapkan untuk pujaan hatinya tersebut. Nyatanya hal itu dalam rangka persiapan dan juga cinta yang mendalam Rizky Billar pada pujaan hatinya. Gimana kalau kalian jadi Lesti, pasti baper habis dan makin sayang pada kekasih yang begitu perhatian seperti Rizky Billar. Ya, itulah kado, hadiah, surprise dari Rizky Billar kepada Dede Lesti berupa gelang cashier yang begitu membuat kita semua tercengang akan hadiah spesial seusai mereka melakukan foto prewed dan di momen anniversary yang ke-9 bulan. Makanya kalau kalian masih penasaran dengan mereka berdua, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, tentu hanya di channel kesayangan kita
ini tentunya. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.